Messi meracun. Messi nak meracun sawit lah. Kita nak berai satu pokok hari ni. 1992-2022. Rai ingat saya nak taruh dalam botol tu je. Kalau lebih kan boleh simpan ke apa. Ya, tuang dalam ni lah. Tuang ni. Okey, kita nak try pokok mana ni? Cari lah mana pokok yang sesuai. Yang tengah yang dah cakap tadi lah. Yang tepi tu tu. Okey, kita tak tahu racun apa sesuai. Kita bantai racun ni. Tengok boleh tak. Bila lah start? Tak pernah try ke? Allah, memang pegang-pegang bawa tu dalam kereta je. Pokok tegap ya. Pokok dia mantap. Tak boleh hidup. Kena cek pula. Ay, takkan buka kabaretor ya, ada habuk lah kan. Kalau masuk dalam kabaretor tu lebuh lah. Tak lah. Tak, tak boleh, kena servis ni. Tengok gaya. Itu habuk kayu rasanya. Loh, spanar tak ada. Oh iya juga. Macam ni nak buka pelok lah. Ada bawa tong sebenar? Tong sebenar ada? Ni? Ambil tong sebenar. Nak buka pelak. Kalau ada pelak, bawa pelak sekali. Tak ada. Okey. Akhirnya berjaya dihidupkan. Pernah peruning sebab ada buah. Berapa dalam? Tak sampai pun. Nak habis. Itu dalam batang tu? Hmm. Okey, jom kita taruh racun. Mampu lagi. Nak bantai satu lubang ke dua lubang? Satu lah dah ke dalam. Berapa dua kaki kot. Ini lagi lah.
Cukup lah tu, takkan ban mak. Banjir racunnya. Ini berapa? Situ saja dah. Dah dah. RM10 tu. Tutup balik tong racun tu dulu. Nampak sangat beginner ni lah. Amatur kerja. Tu lah. Dia jatuh ke tadi dalam sini? Oh, jatuh laju je. Ha. Laju. Tapi membazir racun. Betul ke lubang di situ? Tak tahu. Sepatutnya di dalam tadi. Maknanya nanti kena... Di mana ni? Celah pelepah ni ke? Masa aku sini je. Kau masuk sini tapi dia... Lah. Dia masuk je pelepah bukan dalam ni. Dalam tu dia masuk juga. Dia dah habis tu dia masuk dalam ni. Dia ini celah pelepah lah. Dia ni pelepah dia turun sini. Orang nak dia masukkan dalam ni. Ni dalam ni. Mata bantai lah teh. Tak, maknanya masa... Ini orang cakap pengalaman lah. Maknanya orang yang potong ni tadi kena ada corong juga ya. Ya. Nanti bawa corong satu lah. Ya. Sumbat baru letak lah. Ya. Senang sikit. Corong tak zing boleh. Ha, pergi cari zing. Mana parang dalam ni? Dah tak ada pisau ni. Tak lagi lah. Ha? Cek dah ada acara gulung tu nampak tu. Ha. Macam cek minyak hitam. Okey. Tadi kita ingat dia masuk dalam lubang ni. Ini lubang pelepah dia turun bawah. Ini lubang. Ini lubang yang dah buat guna. Boleh benda ni. Okeylah, kita tengoklah hasilnya. Nak tutup ya, guna tanah ya. Tanah mana nak ambil? Tanah kicap tanah yang mana? Yalah, tanah liat ke? Kita ni beginner. Trial. Hari ni kita pilih pokok ni lah untuk dibunuh. Kita just try sebab nak tahu jenis racunnya sesuai. Walaupun kita dah tengok dekat YouTube ada banyak skill kan. Ini kita punya skill lah. Bayangkan kita masuk dua kaki tau. Haa, panjang ni dua kaki juga. Dalam batang tu, angle lebih kurang 30 degree lah. 30 degree. Dengan harapan dia tak ada ni lah. Haa, okey. Tu tanah. Ambil tanah, sumbat. Tujuannya ialah untuk elakkan bila hujan. Hujan masuk dalam batang ni dan dia... Ini. Kita harap dalam masa sebulan dia boleh mati lah. Boleh ke tiga bulan ke sebulan ya? Kita nak tengok lah. Bila kita bunuh hari ni, 19.92. Kita tengok lagi 2 minggu macam mana keadaan dia, insyaAllah. Oh, ini pokok yang berusia 10 tahun lebih ni. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ini ada buah ni. 19 hari bulan 2022. Misi membunuh pokok sawit. Kita tengah cari skill bagaimana membunuh pokok sawit. Adakah racun yang kita beli jenis ini sesuai?
tu. Ha, jangan salah lubang lagi macam tadi. Okey. Tuang dari sini ya. Ha, ha. Tu dia. Oh ni, sini tak nampak ni. Okey. InsyaAllah mati. Kita cuma nak tahu kalau guna racun ni, kuantiti berapa banyak nak guna dan berapa lama dia boleh mati. Okey, tanah, tanah. Wah, ini barulah nampak sikit lubang dia. Tadi salah ni, salah lubang. Okey, selepas kita taruh racun, kita akan sumbat dengan tanah. Tujuan dia untuk elakkan hujan masuk lah. Jangan pegang racun ni, sehari kau makan mati tu. Okey, kita ambil ini, kita punya ni. Young guys, young guys. Untuk belajar benda-benda hair dunia ni. kalau tengok, kalau tidak dia tak tahu. Ada pula. Okey, ini macam nak bunuh sawit orang ni, lepas letak tanah, letak balik benda tu. Sudah-sudah mati je. Okey, selamat. Assalamualaikum. Tanda pokok mana yang pocon.